Polres Metro Jakarta Selatan menyita mobil Jeep Rubicon bernopol B120DEN milik tersangka Mario Dandi Satrio. Mobil milik anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu ini menjadi barang bukti kasus penganiayaan yang dialami David Ozora. Sejumlah barang milik Mario Dandi masih tertinggal di dalam mobil, seperti baju putih, masker, tempat makan, hingga satu botol minuman keras. Akibat aksi jagoannya itu, Mario Dandi membuat sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Pembunuhan sadis terjadi di sebuah rumah di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dua jasad wanita yang diduga korban pembunuhan ditemukan terkubur dan dicor oleh pelaku di lantai bawah tangga dalam rumah kontrakan. Kejadian itu sendiri diketahui pada Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang suami yang tengah mencari istrinya karena hilang melihat ada barang pribadi milik sang istri di rumah tersebut. Kedua jasad korban sendiri baru bisa dievakuasi pihak kepolisian pada Selasa siang. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Unjuk rasa yang diikuti oleh gabungan kelompok buruh, petani, dan mahasiswa itu digelar dalam rangka menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja. Selain membentangkan spanduk penolakan, para massa yang berunjuk rasa juga membawa nasi tumpeng berisi hasil bumi dan keranda bertuliskan korban Perpu Cipta Kerja. Karena ini Perpu ini isinya tidak jauh dengan Cipta Kerja yang ada di apa yang terkait uang pesangon, efisiensi kerja yang untuk ini karena pajaknya habis buat dirjen pajak aja ini. Semuanya merugikan kaum buruh. Kami ingin buruh diajak pasang itu. Itu pagar sekokoh begini, susah dijebol, masih juga ditambahi pagar berduri. Kami buruh tidak diajak bicara. Di mana otak itu? Otak di mana itu otak? Generasi Pak Jumhur Hidayat, kami hari ini dan juga nanti. Ini gara-gara dirjen pajak korupsi pajak rakyat, pagar DPR didurin. Kurang ajar.